Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang cara tepat merawat rambut kering, mengembang dan bercabang. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Cara merawat rambut kering, mengembang dan bercabang bisa dilakukan sekaligus menggunakan bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami ini akan sekaligus mengembalikan kondisi rambut kering dan mengembang menjadi lurus kembali, serta mencegah munculnya ujung rambut yang bercabang. Dan berikut ini merupakan cara tepat merawat rambut kering, mengembang, dan bercabang. Cara merawat rambut kering dan mengembang serta bercabang secara alami. 1. Menggunakan buah alpukat. Kemudian untuk langkah-langkahnya adalah, siapkan buah alpukat matang, ambil daging buahnya dan haluskan, terus tinggal oleskan ke bagian rambut sampai rata. Tunggu sampai 20 menit. Kemudian bersihkan dengan air dingin sampai bersih. Lakukan cara ini sebelum Anda keramas dengan sampo. 2. Menggunakan madu dan jeruk nipis. Ambil 2 sendok makan madu dan perasan jeruk nipis. Kemudian campur bahan tersebut dan aduk sampai rata. Oleskan pada rambut sampai rata. Kemudian diamkan dalam waktu 40 menit. Bilas menggunakan air sampai bersih. 3. Menggunakan minyak kelapa. Cara mengatasi rambut kering dan mengembang serta bercabang berikutnya adalah menggunakan minyak kelapa. Tidak hanya dapat menghitamkan rambut saja, minyak kelapa juga dapat melembabkan dan melembutkan rambut. Caranya sangat mudah, yakni Anda tinggal mengoleskan minyak kelapa ke seluruh bagian rambut. Setelah itu tunggu selama 20 menit, kemudian bersihkan dengan air. 4. Menggunakan mayonaise. Cara-caranya adalah, keramaslah terlebih dahulu, kemudian keringkan rambut Anda. Oleskan mayonaise secara merata ke rambut Anda. Tutup rambut dengan shower cap dan tunggu sampai 15 menit. Setelah itu bersihkan dengan air dan sampo agar rambut benar-benar bersih kembali. Pakailah sampo yang lembut atau sampo bayi untuk membersihkan rambut Anda. Kemudian, penyebab rambut kering, bercabang, dan mengembang. 1. Rambut sering terpapar sinar matahari dan terkena udara berdebu atau berpolusi. 2. Sering menggunakan produk perawatan rambut sehingga zat kimia biasanya masih menempel. 3. Penggunaan sampo yang keras akan membuat rambut menjadi kasar. 4. Terlalu sering ganti warna rambut. 5. Sering menggunakan pengering rambut dengan suhu yang terlalu panas. 6. Sering menggunakan hairspray dan bahan kimia lainnya pada rambut. Beberapa penyebab rambut kering, mengembang dan bercabang tersebut sebaiknya Anda hindari. Melakukan perawatan rambut menggunakan bahan-bahan alami tidak ada artinya jika kita masih menerapkan kebiasaan buruk penyebab rambut kering dan rusak seperti tadi. Sekian informasi tentang cara tepat merawat rambut kering, mengembang, dan bercabang. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on the next video.